Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Info Kendaraan Niaga, channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga kendaraan niaga di seluruh Indonesia. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami, membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 10 truk bekas murah siap kerja dengan harga terendah mulai dari 30 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Isuzu Bison tahun 1993, lokasi Mojokerto, dan akan ditawarkan 35 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2001, lokasi Pemalang, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Toyota Dina tahun 2005, lokasi Kabupaten Tangerang, dan harga yang ditawarkan 70 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Isuzu Elf NKR 71 tahun 2005, lokasi Kudus, dan harga yang ditawarkan 85 juta rupiah.
Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colchester tahun 2002, lokasi Cirebon, dan dengan ditawarkan Rp122 juta. Yang nomor 6 ada Hino Dutro tahun 2010, lokasi Boyolali, dan dengan ditawarkan Rp125 juta. Yang nomor 7 ada Toyota Dina tahun 2008, lokasi Padang, dan dengan ditawarkan Rp130 juta. Yang nomor 8 ada Mitsubishi Canter tahun 2007, lokasi Ciamis, dan harga yang ditawarkan Rp138 juta. Yang nomor 9 ada Toyota Dina 130 HT tahun 2014, lokasi Yogyakarta, dan harga yang ditawarkan Rp165 juta.
Dan yang terakhir ada Mitsubishi Canter HD-V 125 PS tahun 2016, lokasi Bogor, dan dari kain ditawarkan Rp295 juta.